ngelabrak satu haters gue. Pas gue cek, ya Allah, pembantu juga sama kayak haters saya, Ting-Ting. Jadi kalian pun kalau dikatain pembantu miskin jangan marah. Kalau kalian ngatain artis yang kalian benci aja sesuka perut kalian, suka mulut kalian ngomong apa aja, kalian dibales sakit hati, dibilang merendahkan. Enggak, yang merendahkan kalian sendiri. Tidak ada, saya tidak pernah merendahkan orang itu. Tapi kalau kalian udah keterlaluan, benar-benarnya yang terjadi kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ITV News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyak TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat gaya terbaru Ayu Ting Ting hari ini di acara Brownies TV. Keren dan kocok abis, dan stylishnya luar biasa. Selain kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini dan juga stylishnya hari ini yang begitu luar biasa cantik, di sini juga ada beberapa informasi yang akan mimin sajikan dan sampaikan untuk para sahabat semua di rumah. Informasi yang pertama yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat stylish Ayu Ting Ting hari ini yang memakai pakaian yang serba wow, luar biasa, sederhana namun sangat bermukau nih. Memakai rompi berwarna coklat, sepatu high tinggi berwarna hitam, dan rambutnya yang baru menambah keistimewaan di wajahnya yang begitu cantik. Dari Ella Sayang Umi, di sini menuliskan Ayu Ting Ting. Udah kayak orang Korea aja nih, kesayangan Ella Ayu Ting Ting. Terlihat di sini Ayu Ting Ting memang begitu manis dan juga cantik nih. Ditambah dengan perpaduan rambut barunya yang begitu menawan berwarna blonde, di sini menambah keanggunan pada wajah Ayu Ting Ting. Diwarnai apa aja ya, rambut Ayu Ting Ting tetap terlihat cantik, tambah cantik malah ya. Dan di sini terlihat ada Ivan Gunawan nih yang sedang bersama Ayu Ting Ting dan memberikan seikat bunga untuk Ayu Ting Ting hari ini di acara spesialnya Brownies TV. Dan tak hanya Ivan Gunawan, di sini juga ada Ari Wibowo, si tampan yang tak pernah lekang nih ketampanannya sampai saat ini. Serasi banget ya tingginya dengan Ayu Ting Ting, wah luar biasa. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan ya beberapa kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang mimin rangkum menjadi satu kesatuan. Dan bagi sahabat yang belum menonton Brownies TV hari ini, jangan lupa saksikan, karena besok akan tampil nih tiga pria tampan yang katanya mirip sekali dengan Warkop, sang legendaris dunia lawak. Ada Dono, Kasino, dan juga Indro. Wow, seberapa miripkah mereka? Jadi bagi sahabat semua, besok jam 12.30 jangan lupa saksikan, ada bintang tamu yang super spektakuler nih yang mimin juga tunggu kehadirannya. Ketiga pria ini memang digadang-gadangkan mirip dengan Dono, Kasino, Indro. Jadi bagi sahabat semua, jangan lupa besok ya, saksikan kehadiran mereka di Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan sahabat semua di rumah, besok bisa menyaksikan seberapa miripkah mereka bertiga ya. Di sini ada Alvin, Alvared, dan juga Sefriadi. Mimin sudah bisa membayangkan nih, jika ketika lawakan ini bertemu dengan Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, dan juga Robin Onsu, apakah jadinya besok ya. Wow, pastinya seru abis nih. Jadi bagi sahabat semua, jangan lupa besok saksikan ya di Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan selain ada ketiga pangeran yang cakep nih, mirip Dono, Kasino, Indro, di sini juga kita akan kehadiran Mama Rempong nih. Mak Danang besok juga akan hadir di Brownies TV. Wow, apa jadinya ya kalau Mak Danang disatukan dengan Nikita Mirzani. Di sini Mak Danang sempat dan juga sering memparodikan kegiatan-kegiatan dari Nikita Mirzani atau dikenal juga dengan Nyai. Dan di sini parodinya sungguh persis 100% ya, dari gaya bibirnya dan juga
tai lalat yang ada di atas bibirnya serta senyuman dan juga lirikannya sama persis nih dengan Nikita Mirzani. Yang penasaran jangan lupa besok saksikan di Brodies TV ya. Selain ada Warkop, di sini juga ada Mak Danang. Wow, pria tampan asal Lampung, Kota Bumi Lampung Utara ini akan hadir besok di Brodies TV. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan ya parodi-parodi yang akan ditampilkan oleh Mak Danang yang disinyalir memparodikan Nikita Mirzani. Wow, wow, sempurna ya besok. Oke sahabat semua, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting-ting kejadian sama gua, bapak mamanya yang gua masukin penjara. Coba aja. Nyari netizen mah gampang, gak ada susah-susahnya. Coba, gak percaya, sus, coba buktikan. Maki dulu anak gua, yang parah. Sekarang tuh gampang loh ngejerat netizen, apalagi cuma netizen gak punya duit. Gampang banget masukin penjaranya. Itu kalau kemarin Ayu Ting Ting kejadian sama gua, bapak mamanya yang gua masukin penjara. Coba aja. Nyari netizen mah gampang, gak ada susah-susahnya. Coba, gak percaya, sus, coba buktikan. Maki dulu anak gua, yang parah. Gua ada ngelabrak satu haters gua. Pas gue cek, ya Allah, pembantu juga sama kayak hatersnya Ayu Ting Ting. Jadi kalian pun kalau dikatain pembantu miskin jangan marah. Kalau kalian ngatain artis yang kalian benci aja sesuka perut kalian, suka mulut kalian ngomong apa aja, kalian dibales sakit hati, dibilang merendahkan. Enggak, yang merendahkan kalian sendiri. Tidak ada, saya tidak pernah merendahkan orang itu. Tapi kalau kalian udah keterlaluan, benar-benarnya yang terjadi kayak tadi Sapien bilang anak gua tiga anak, tiga bapak beda. Lu sinting ya, kan emang udah tahu satu Indonesia anak gua mah beda-beda bapaknya. So what, yang penting kan gua rawat, nggak gua sia-siain. Nggak kayak si Burik, udah anak angkat disia-siain. Angkat anak cuman jadi apa, buat konten, buat apa? Udahlah, itu yang ikut-ikutan geng Pispot itu sama-sama sampah. Dinar ini di trotoar, jadi bukan tempatnya. Karena dia memakai BH dan kutang di Jakarta, BH dan celana dalam. Kalau dia pakai di Bali, itu nggak apa-apa. Itu sah, karena Bali adalah tempat pariwisata, beach clubnya banyak di mana-mana. Jangan kan Dinar, gua aja kalau di Bali naik motor pakai BH. Gitu loh, karena tempatnya. Tapi kan kalau Dinar ini di trotoar. Kartu as apa? Ah, gue juga megang. Jadi Salemba jadi lesbong, tahu gue. Dia pacaran sama bandar narkoba perempuan, tahu gue. Apalagi. Nanti aja rapinya teh, nanti aja. Burik. Pakai live Instagram sama Homo Sapien bilang anak gua tiga anak, tiga bapak beda. Lu sinting ya, lu aja gak punya anak walaupun laki lu banyak. Berarti rahim lu dikutuk sama Tuhan itu. Sian, makanya jangan main dukun. Pesen, terus pesen, terus beli lagi, beli lagi. Enak banget. Paling suka nih bakso cinya. Best for the best. Gak ada yang bisa ngalahin. Enak banget. Segar. Yes. Yang kepo penasaran rasanya, order aja langsung di jajanan Maigun atau DM aja tuh Maigunnya.